Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview produk dari Delphi Take It Yogurt Berry 4 Pitcher. Ya, harga ini 9.000. Ya, ini ada tulisan Greek yogurt ya, yogurt dari Yunani. Real fruits. Ya, ini produksi PT Industri Perusahaan Industri Ceres Bandung. Coklat putih dengan yogurt, strawberry, blueberry dan wafer. Ya, ada logo halal Indonesianya. Ya, ukurannya agak sedikit mini ya. Ya, di sini tulisan yogurt berry infused in white chocolate and wafer. Terus lanjut di sini ada komposisi, ada barcode ya. Komposisinya di sini ada gula, lemak kakao 20%, susu bubuk full cream, tepung terigu, yogurt bubuk 8%, lemak nabati, skim bubuk, strawberry-nya 2%, whey bubuk, mulsi nabati, sirup glukosa blueberry 0,1 pewarna alami vitamin, garam pengawet perisa alami, mengandung argan, habitat bahan yang dicetak tebal. Ya, diproduksi menggunakan peralatan yang proses kacang-kacangan kedelai dan gandum. Fungsi dari gizinya ini ada energi dan sebagainya. Terus ini ada QR code primary. Terus di sini diimpor Singapura, matrix termasuk dengan sebagainya Malaysia dan Filipina. Juga ada Brunei. Ya, itu pemasaran internasionalnya ada di kemasannya ini ya. Terus di sini ada BPOMRI, di sini ada informasi nilai gizi. Oh, ini yang versi bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ini ya. Kemudian sebagainya, gulanya 8 gram, garamnya 25 mg. Nah, crispy wafer infused with the goodness of real yogurt berries and white chocolate, your go-to snack. Ada Greek yogurt ya, yogurt Yunani kalau gak salah mungkin ya, takut salah ya. Greek yogurt, strawberry, oh Greece ya, bukan itu ya, kalau Yunani itu Greece bukan Greek. Greek mungkin kental kali atau apa gitu ya. Yang tahu silakan sampaikan di kolom komentar. Strawberry, blueberry, white chocolate dan crispy wafer ya. Maaf ya tadi salah, bukan Yunani ya, bukan yogurt Yunani, beda lagi. Oke, sekarang kita coba untuk segi rasa dari Delphi Take It Yogurt Berry-nya. Ini ada 4 potong. Oke, saya buka dulu kemasannya. Oke, ini sudah dibuka. Ini satu ya. Ini bentuknya seperti ini, seperti yang digambar. Ada seperti bintik-bintik gitu ya. Ini mungkin ada aneka buah-buahan. Kita coba untuk segi rasanya. Ya, segi rasanya ada segi asam-asamnya khas yogurt. Manisnya juga cukup berasa. Cukup creamy juga. Untuk segi ininya ya, Delphi Take It perpaduan Greek yogurt dan juga buah asli. Ya, ya. Luarnya creamy, dalamnya renyah seperti wafernya. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.